Hey guys, Justin here, back to you with another episode. So today is the final conclusion of our festival games. We had the PvP fight between me and Safwan, the Nether Spleet fight between me and Safwan again, and the last game, Safwan's Game of Chance, which will be in today's episode. So I'm gonna have the clips right after this, and I hope you guys enjoy, and see you in the next video. Bye! Apa yang jalan dulu ni sebabkan kau menang aku jalan dulu eh. Okey. Okey, selagi pun aku dah letak ladder kan kat atas. Yang ni senang je. Okey, macam nak cakap eh. Kita buat sebab dia final kan. So kita buat best of 5 lah. Okey, best of 5. Okey, kau ada banyak pintu kan. Kat bawah ada banyak pintu kan. Ya. Yeah. So kau akan masuk satu pintu, lepas tu kau duduk kat tengah-tengah. Pilih yang mana-mana pintu. Aku akan pandang atas lah. So aku tak nampak lah name tag kau. Aku takkan main tipu lah. Okay. Aku shift lah. Senang sikit. Tak apa. Aku tak nampak pun. Okay. Lepas tu. Tapi nanti bila aku turun bawah. Okay. Lepas kau dah duduk tu, kau shift lah kan. Of course lah. Lepas tu masuk tu tak apa. Aku akan tengok atas. Lepas tu aku akan buka satu switch. Kalau lava tu kena dekat kau, kira aku dapat 1 point lah. The best of 5 lah. Okay. Faham? Okay, faham. Lagi sekali lah keluar. Tadi aku nampak kau kat mana. Keluar balik. Okay. Yang aku pandang atas. Okay. Okay. Dah ke? Dah. Aku tengah shift sekarang. So dah. Senang. Aku tak tipu. Jangan risau. Nanti kau record. Kau nampak aku tak tipu. Jangan risau. Okay. Dah shift lah. Dah. Aku shift. Pilihan pertama. Aku tak tengok pun bawah. Okay. Apakah keputusannya, Justin? One point to Safwan. Ya ke? Oh. Tak sangka. Okay, so dia akan sedut balik kan kalau kita ni. Yeah, but bye. Okay, so giliran aku pula. Eh, kau keluar ke mana? Huh? Apa? Okay, apa tu masih aku ada? Naik balik. Apa lava tu masih ada? Dia ambil masa untuk hilang. Slow kan? Cepatlah hilang. Lambat lah lava ni. Okay. Belum, aku belum pilih lagi. Tunggu lava tu hilang. Kalau dah hilang, let me know. Lambatnya dah hilang. Kau lari ke tadi? Apa? Aku? Tak. Aku duduk je kat sana. Oh, creeper. No. Jangan letup kan? Jauh-jauh, tu kat bawah tu. Wih, takutlah. Bagi aku Zod, biar aku bunuh dia. Okay, go, just sini tembak dia. Dah, okay. Ada lagi ke? Tak, okay. Dah. Ah, lava ni tak mau hilang. Justin, cuba tekan balik switch tu. Yang switch sebelah hujung. Okay, dah. Dia, kau kena activate yang level ni 2 kali. Okay. 2 kali dah okey dah. Ya ke? Dah hilang kan lava? Belum. Okay. Dia dah hilang. Okay. So masanya untuk aku. Okay. Bersedia. Pandang atas. Yang ambil tipu. Yep, I'm looking up. Ada video evidence. Tak payah sampai video evidence. Aduh, Justin lawak betul lah. Okay. I'm ready. Ready? Okay, dah. Okay. Tengoklah bawah aku shift tak jauh. Marilah. Takut. Macam main saw kot. Tak dapat kan? Justin? Sekejap. Okay, wait. Can I activate more than one dispenser atau satu je? Satu je. Okay. Tak ada lava kan? Tak ada lava. Kau letak kat mana sekejap? Oh, sana. Sebelah kot. Tak sebelah pun. Sebelah sana. Nasib baik. Okay, selamat. Yeah, X untuk engkau. Oh, sini. Belakang aku. Okay. Hampir-hampir. Kau nampak aku duduk belah situ tadi kan? Dan tak ada. Aku tak. Belah sana. Aku ingat kau duduk kat sini. Tapi aku tahu kau akan tukar. Okay. Dah sedut balik ke ni? Dah. Okay, second round. Kau masih ada peluang tau. Baru 1-0. Ini memang nasib je ni. Ah, betul lah. Tak, at least mesti ada satu mini games yang berdasarkan fate. Kenapa kan? Kau
Kau dah start? Kau start dah start ke? Tak, no. Okay. Okay. Belum. Kau dah aktif. Aku baru nak masuk. Baru nak masuk dalam lawa. Macam mana aku beritahu pula? Sekejap. Belum. Aku ingat kan tak sedut tadi. Tak. Dah okey dah? Okey dah. Yang ni dah. Okey, aku tengok atas. Matahari. Okay. Alright. Aku tak tahu lah. Okay. Bunyi dia lebih kurang je. Aku cuba nak dengar pakai headphone tapi tak boleh. Susah sebab directly okay. Below. Justin dah shift ke? Dah. Okay. Nervous kan Justin? Aku boleh. Mana satu ni? Ni kot. Shit. Ni lah. Yeay. Ya ke? Tak dapat. Apa ni? Yeay tak dapat. Aku tak kena lawa. Ya ke? Damn it. Tak ada. Aku nak buka pintu tekan nak end the pearl. Okay. Kau activate sini. Gitu. Okay, aku nak turun. Aku diagonal tadi. Aku kat sini je, belakang ni. Okay, tempat aku lah kan. Oh, tempat yang dia mula-mula. Wajar. Okay, so sekarang ni giliran kau untuk round yang kedua kan? Yes. Yalah. Okay. Untuk kau pilih, sabar ya. Dah tengok atas lah. Yes, I'm looking up. Belum. Saja confusekan kau dengan bunyi pintu. Belum. Okay dah, aku dah. Okay, dah. Okay. Dah. Kau tengok aku ke tak? Aku tak shift tadi. Bila aku tengok bawah kau belum shift lagi. Like, apa ni? Tak nampak name tag. Jangan risau. Okay. Mana nak pilih? Aku pandang je atas. Tolonglah Justin. Aku boleh nampak macam... aku memang nampak lah ID kau kan. Tak kena kan? Kena ke? Aku tempat sama tak kena. Damn it. Aku reverse ekologi kau. Aku tak mahu ni sama ni. Hai. Yeah, survive aku. Aku buat sama je tempat belakang kau. Oh iya ke? Okay. Dah reset dah. Okay. Dah reset. Okay, third round. Masih ada peluang. 50-50 lagi. Main pintu pula. Aku tengok atas. Penting main pintu tu. Mengganggu. Tak tahulah. Aku rasa tak dengar apa bunyi dia. Tapi bolehlah. Saja nak buat suspend. Okay, dah. Dah ke? Dah. Ya. Nervous ni. Nah ni ke kau? One more point. Kau dapat point. Tempat yang sebelum ni aku. Yang kau kan? Sebelum ni kan? Nah iyalah. Alah, Justin, 2-0 dah aku. Kau kena score tau lepas ni. Kalau tidak nanti kau akan ada masalah. Okay. Dia tekan 2 kali kan? Okay. Okay. So, round 3. 2-0. Justin round 3. Kalau kau tak dapat score ni, kau masih ada peluang kan? Ada. Masih ada. Round 4, kau kena berdoa agar aku gagal. Tapi kalau kau berjaya yang ni bagus lah. Okay. Dah ready? Belum. Okay. Tengah fikir-fikir dulu. Nak pergi belah mana. Dengar bunyi pintu kan? Okay, aku rasa aku dah confirm dah. Okay. Kedudukan aku. Okay. Okay. I think you're here. Tak dapat kan? Damn it. Turun lah bawah tengok aku kat mana. Tempat sama. Tak. Nervous gila.
Aku kat sini lah. Cari lah tengok. Kelakar lah. So 3-0 ke tak 2-0 tak, tak, tak. 2-0 end of round 3 lah. Ha, okay. Okay. So best of 5 round 4 ah best of 5. Kalau aku dapat skor ni GG lah. Kau kalah. Kau kena pastikan kau boleh mengelirukan. Macam mana mengelirukan aku, aku pun tak tahu. Benda nasib je. Okay. Dah lah aku kalah. Aku tengok spliff tempat aku kalah. Aku nak revenge balik. Kalahan aku. Aku tengah tengok atas. Okay. Mana matahari? Nak terbenam lah ke? Lama gila kita ni. Okay. Dah. Lajunya. Dah shift kan? Dah. Dah? Okay. Hmm. Manakah? Please no. Not again. Aku rasa dia dekat not again. Sini. Ah, ye, tak dapat. Eh, Yasti ni. Yes, kau tak dapat. Jahat gila Yasti. Aku yes, tempat sama yang kau duduk tadi. Dia reverse psikologi aku balik. Kau on yang mana? Okay. Belakang. Aku on yang belakang. Belasan diner, diner. Okay. Okay, aku dah. Alright. Okay, so kau round 4. Kalau kau tak dapat skor ni, it's over juga. Okay. Kan? Round ni round paling crucial untuk kau. Belum Justin, bagi aku take time, bagi suspense. Ha, kau tengok kat bawah. Aku tengok kat atas. Oh no. Asal dia skeleton. Skeleton. Bukan skeleton tu aku. Oh, okay. 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 You can on the thing. Okay. Cuba Justin fikir. Kali ni cuba ambil masa sikit. Cuba gunakan semua probability yang ada. Dia daripada di part tu ada satu je. Aku 35%. Mana ni? Cuba tengok. Cuba tengok. Tak tahulah tengok apa. Macam nak tengok apa ke? Eh, kau just teka je. Okay. Bah, aku tak larakkan shift ni. Tak ke? Tak dapat. Oh no, Justin come back is real. Okay. Mati aku mati. Kena. Okay. Betul. Aku keluar nampak. Wow. Yeay, dapat plus point. Dapat satu point. Okay, so sekarang ni adalah round yang terakhir, round penentuan. Mungkin akan ada last round. Ataupun kalau aku dapat teka ni, kau tak tutup ke Jesse? Tutup? Apa? Aku tutup. Okay. Kenapa ni pattern dia jadi terbalik? Okay. Pelik pula. Tak apa. Okay, kau dah ready ke? Dah ready. Okay, jap. Tengah pilih mana nak pergi. Wah, cantiknya bulan. Okay, ready. Okay. Dah shift eh? Dah. Biar aku makan steak dulu. Okay. Okay, mana satu? Ni lah. Safwan wins. Ya ke? Oh, yeah! Tak sangka aku punya reaction betul walaupun janganlah tembak aku. Siapa tembak aku? Aduh, okay. Itu tanya lah kepada aku. Siapa tembak aku? Kau eh? Cepatkan proses. Macam cepatkan proses untuk ni. Okay, so GG. Yay. Tahniah kepada aku menang. Nak try lagi. Okay, nak try sekali ke? Tak, masa aku nak rush round. Kau nak try teka, boleh je? Boleh. Last nak bagi one. Kau tak teruk sangat kalah kan. 3-1 kan. So, at least 3-2. Tapi, tak tahu lagi kau try last. Okay. Okay. Dia kalau main ramai-ramai, dia akan ramai-ramai yang duduk bawah tu. Sebab siapa yang kena hit akan kena tolak point. So dia akan ada negative one. So macam ada scoreboard yang lagi ni lah. Sengit lah kan.
Okay. Belum. Safa. Kenapa aku nervous? Padahal yang dah habis dah game ni. Okay. Okay, dah ready. Belum. Safa je tu. Eh, ada lava belah sini, Justin. Masih ada? Oh, sini. jap. Belakang. Sini. Tengok bawah, aku kat bawah. Kan dekat ladder, dekat okay, ladder. Okay, dah. Aku tutupkan. Dekat ladder. Dah. Okay, dah. Dah off kan. Dah. Dia okay. Dia belum habis lagi jap. Okay, aku tengok atas balik. Masih okay. Alright. Jap ya, aku cari jalan dulu. Okay. Okay, dah ready? Ready. I'm guessing you're here. Mesti kau gunakan probability aku akan duduk tempat yang ada apa tu kan. Tapi tak. Sebenarnya aku duduk kat tempat yang kau dapat satu point tadi. Mana ni? Oh. Sini, sebelah hujung sini. Sebelah je. Asyik-asyik tempat sama je. Tempat yang paling famous sekali adalah ni dengan yang depan dia. Tu je. Hujung sana tu jarang kot orang duduk. Hujung sini lah. Tu sebab aku teka engkau tu aku rasa entahlah.